waktu itu posisi saya lagi mandi, tapi saya juga nggak sadar itu nggak ada petir kan, juga pintu kan ketutup semua. Nah, terdengar suara geleger gitu, tapi saya juga waktu itu nggak sadar juga kalau itu ke rumah saya. Pas itu lampu kayak hampir mati gitu ketutup, dan bunyi yang ledakan itu terulang lagi pas di telinga saya sampai berdenging keras banget. Saya juga posisi waktu itu nggak sadar juga, saya sambil berteriak astagfirullahaladzim 3 kali sambil mendekap tubuh saya. Dan waktu itu lampu tiba-tiba mati gelap, saya teriak memanggil anak saya tapi nggak dengar. Terus begitu ledakan bunyi lagi, ternyata saya badannya penuh dengan pasir sama semen. Mungkin itu akibat benturan itu ya kan, karena itu jebol sih yang di atas WC. Dan saya diam sebentar, saya panggil-panggil anak nggak dengar, akhirnya saya lari. Saya posisi lari juga posisi masih telanjang nggak sadar ya, sambil panggil anak saya itu pada keluar asap juga, itunya pada runtuh. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya bilang telinga mama dengarnya nggak jelas gitu ya, bunyi terus. Anak saya itu yang nomor 2 tadi meluk sambil nangis, mama kenapa, nggak apa-apa kan. Badan saya kayak kesetrum terus, iya, badan seperti kesetrum terus telinga iya berdenging keras berdenging banget. Itu sampai hanya ibu atau sama anak-anak juga? Enggak, hanya saya. Posisi kan itu di dapur sih, kalau anak-anak itu di dalam kamar. Kerusakan rumah apa aja Bu? Kerusakan rumah Bu? Ya itu paling di atas di atas itu toilet kan ada yang jebol sedikit, sama itu genting ya? Iya genting. Terus itu bolong kan pada pecah. Sampai kabelnya itu juga pada hancur itu, yang sambungannya itu. Ya, terus? Gak begitu parah sih, cuma kan bikin trauma. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.